Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat password pada dokumen PDF. Langsung saja, di sini ada file Microsoft Word. Kita akan ubah dulu ke PDF, ya. Klik file, save as, kemudian browse, kemudian Word dokumen, rubah ke PDF, kemudian klik save. Setelah itu kita masuk ke Google, ketik password PDF. Kemudian di sini ada protect PDF, small PDF, klik. Kemudian pilih file, masuk ke download, cari di sini yang tadi sudah kita simpan. Kemudian klik open. Di sini akan diminta untuk mengisi passwordnya. Kita masukkan passwordnya, misalkan di sini 12345. Kemudian kita ulangi lagi 12345, kemudian encrypt PDF. Tunggu beberapa saat, setelah selesai langsung kita klik download file yang tadi sudah kita enkripsi. Kemudian di sini sudah selesai, kita buka. Kita double klik. File PDF-nya. Nah, ini di sini sudah berhasil dibuat password. Kita ketik passwordnya tadi 1 sampai dengan 5. 1 2 3 4 5 open file. Itu saja tutorial pada kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.